Hai guys, selamat datang lagi di channel aku Lani Marlina. Di video kali ini aku mau review satu produk yang bisa bikin kulit kalian cerah, putih, dan sehat. Jadi sebelum lanjut, boleh dong kalian kasih aku like, komen, dan buat kalian yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe dan tekan juga loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari setiap video terbaru aku. Kalau udah, kita lanjut. Oke guys, di video kali ini aku mau sedikit membahas tentang bagaimana kita merawat kulit kita tuh biar lebih cerah atau sehat gitu. Kalau aku sendiri ya, aku biasanya bener-bener seneng banget konsumsi sayur-sayuran sama buah-buahan. Soalnya ada beberapa teman aku atau kayaknya banyak banget teman aku tuh yang bener-bener gak suka sayur dan buah. Jadi tuh mereka tuh cuma ngemil gitu, terus nasi juga, nasi sama lauk aja gak pakai sayur gitu. Pokoknya itu salah banget ya. Kalian tuh biar kalian memiliki kulit yang putih, cerah itu juga harus dirawat dari dalam ya. Selain kalian perawatan dari luar, kalian juga harus perawatan dari dalam. Ya salah satunya itu dari makanan. Kalian cari makanan yang benar-benar bagus untuk kulit, kayak misalnya buah, sayur atau yogurt, susu, terus perbanyak minum air putih. Pokoknya itu bisa banget bikin kulit kalian itu lebih cerah dan lebih sehat, lebih lembab gitu loh. Jadi si kulit kalian juga butuh vitamin dari dalam ya. Jadi aku di sini mau review satu produk yang biasa aku konsumsi untuk perawatan kulitku dari dalam, yaitu Nature E. Sebenarnya banyak ya vitamin untuk kulit itu yang harganya juga terjangkau, tapi menurut aku harga yang paling terjangkau itu Nature E. Cuma di sini Nature E itu kandungannya hanya 100 IU ya, sedangkan si tubuh kita itu membutuhkan 300 IU setiap harinya. Setiap kapsul di dalam Nature E ini mengandung ekstrak bunga matahari gitu dan gandum gitu ya. Pokoknya ini mengandung vitamin E gitu. Aku beli ini di harga Rp25.000 ya. Rp25.000 kalian dapat kayak 3 set gini. Satunya itu satu ininya isi 4. Kalian konsumsi, kalau di sini kalian harus mengkonsumsi 1 sampai 3 kapsul setiap harinya. Tapi kalau kalian masih di umur 18 sampai 25 tahun, cukup 1 kapsul aja. Cuma kalau kalian udah umurnya 26 tahun ke atas, diusahakan kalian minum 3 kapsul setiap harinya ya. Untuk komposisi di Nature E ini, di sini mengandung vitamin E ya. Pokoknya otomatis kalau buat kulit, kesehatan kulit itu pasti mengandung vitamin E. Terus tocopherol, pokoknya aku juga kurang paham sih maksudnya isi atau komposisi di Nature E ini tuh apa aja. Cuma ini tuh bagus banget buat kayak menjaga kelembaban dan cerahnya kulit kalian gitu. Diusahakan ya kalau mengkonsumsi Nature E ini, kalau aku enggak yang konsumsi setiap hari, setiap saat gitu. Jadi kalian tuh bener-bener konsumsi ini aja. Aku biasanya mengkonsumsi ini tuh selama 3 bulan aja. Selama 3 bulan gitu, misalnya dalam 6 bulan atau dalam 1 tahun gitu. Aku biasanya benar-benar konsumsi 3 bulan, tapi benar-benar rutin gitu loh. Nggak kayak sehari minum, sehari nggak minum, sehari minum, sehari nggak minum. Pokoknya tubuh kalian juga butuh adaptasi gitu loh. Kalau misalnya sih kalian mengkonsumsi kayak misalnya vitamin atau obat, misalnya selang-seling gitu sih, tubuh juga akan selalu beradaptasi terus dan hasilnya nggak maksimal. Jadi kalian tuh mending mengkonsumsi ini tuh bener-bener rutin setiap hari. Terserah kalian, misalnya bisa dalam 2 minggu aja atau bisa dalam 1 bulan, bisa sampai 3 bulan rutin minum vitamin ini, Nature E ini. Jangan, pokoknya sekali lagi, jangan kalian minumnya itu sehari minum, sehari nggak minum ya. Harus minum setiap hari dalam jangka terserah kalian ya. Misalnya dalam 1 minggu, dalam 2 minggu, sampai 3 bulan gitu. Dan minumnya benar-benar harus rutin.
Pokoknya buat kalian yang ngerasa kulit kalian itu kering gitu, terus nggak lembab, terus ngerasa kusam aja, padahal kalian udah perawatan dari luar, kayak misalnya kalian pakai lulur scrub, terus kalian juga pakai lotion yang bagus gitu. Nah, kalian itu pasti kurang asupan gizi, asupan vitamin dari dalam buat kulit kalian gitu. Jadi aku saranin ya, kalian tuh mengkonsumsi si Natur E ini. Aku reviewnya singkat aja ya. Jadi intinya ini vitamin buat kulit kalian. Pokoknya biasanya si teman aku juga kayak banyak banget gitu yang ngomong gitu kalau mereka itu udah luluran, udah pakai hand body setiap hari, tapi kenapa ya kulit aku tuh kayak ngerasa kusam aja, ngerasa kering aja. Itu karena kalian juga kurang mengkonsumsi makanan yang sehat, kayak sayur, buah gitu, yang benar-benar bisa menutrisi kulit kalian. Dan juga kalian juga butuh tambahan vitamin kulit gitu untuk menjaga kesehatan kulit kalian. Aku saranin banget ya kalian konsumsi si Natur E ini, misalnya dalam satu bulan aja, dalam satu bulan kalian konsumsi ini secara rutin. Ini tiga ini ada 16 butir, ini harganya 25.000. Pokoknya kalian konsumsi selama satu bulan rutin, kalian lihat aja hasilnya ke kulit kalian itu rasanya, perbedaannya ke kulit kalian itu kayak gimana. Jadi guys, aku udah mengkonsumsi Natur E itu udah lama ya, dari semenjak aku kuliah gitu pasti aku mengkonsumsi Natur E. Dan aku juga enggak yang selalunya mengkonsumsi ya, aku bilang kalian konsumsinya itu kayak selama sebulan aja atau selama tiga bulan aja. Pokoknya kalau kalian ngerasa aja kulit kalian kusam atau kurang lembab gitu, kalian konsumsi, wajib banget konsumsi vitamin kulit, bisa dari merek apa aja, nggak harus Natur E ya. Dan semenjak aku udah pakai konsumsi Natur E itu, aku juga ternyata nemuin lotion Natur E gitu. Jadi sebelum ada lotion Natur E itu, si vitamin Natur E dulu baru dia mengeluarkan produk hand body lotion. Dan menurut aku hasilnya bakal maksimal banget ya kalau kalian kayak rutin minum vitamin Natur E yang tadi itu, rutin kalian mengkonsumsi Natur E ini, dan juga kalian sekalian menggunakan si hand body lotion dari Natur E ini. Aku juga baru pakai si hand body ini tuh kayak beberapa bulan ini aja sih tuh. Kayak si isinya juga aku kayak baru berkurang beberapa doang. Jadi aku langsung beli yang 245 ml, ini juga harganya 25.000. Isinya 245 ml, banyak banget. Jadi ini 25.000, ini 25.000, 50.000 ya. Kalau menurut aku, kalau ini kan kalau si vitaminnya itu berarti cuma 2 minggu aja. Kalian bisa konsumsi ini selama 2 minggu dengan harga 25.000. Kalau ini kayaknya kalau kalian cuma pakai di tangan atau kaki aja bisa sampai berbulan-bulan sih, kecuali kalau kalian pakai di seluruh tubuh. Aku juga review sedikit ya tentang Natur E ini, ekstrak pink pomelo with vitamin E. Ini untuk UVA dan UVB. Jadi menjaga kulit kalian dari UVA dan UVB ya. Di sini mengandung butiran vitamin E. Jadi si butiran-butiran warna pinknya ini mengandung vitamin E ya, dengan ekstrak pink pomelo sebagai bahan aktif. Di sini juga ada tabir surya, jadi kayak sunscreen gitu. Jadi selain dia melembabkan, dia juga bisa jadi sunscreen gitu. Pokoknya kalau kalian aktivitas di luar rumah, wajib banget kalian menggunakan hand body ini ya, gunakan setiap hari. Dan untuk ingredients-nya, aku sih di sini paling nggak ngerti sama komposisi atau ingredients. Pokoknya selagi aku cocok menggunakan produk ini, aku pakai aja gitu. Aku juga mau review juga untuk wanginya, enak banget. Kayaknya tuh kalian nggak usah pakai parfum gitu, kayak cukup pakai hand body aja tuh sih kalian tuh udah wangi gitu, udah kayak pakai parfum gitu guys. Tuh wangi banget. Aku juga di sini tuh gambarnya
kayak jeruk gitu. Mungkin ini yang namanya jeruk pink pomelo kali, kayak gitu. Ini jadi pokoknya aku review banget ya, recommended banget kalian mengkonsumsi Nature E vitamin kulit buat kesehatan kulit kalian, menjaga kecerahan kelembaban kulit kalian, dan untuk pemakaian dari luarnya menggunakan Nature E hand body lotion. Jadi kayak biar satu produk gitu loh guys. Jadi si hand body Nature E ini juga ada beberapa varian ya, bukan warna pink aja. Cuma katanya sih, kata si penjual si Nature E ini, katanya yang bikin putih cerah kulit kalian itu yang warna pink ini. Jadi aku pilih deh yang warna pink. Tapi aku juga udah pernah pakai yang warna hijau, itu juga wanginya enak banget. Tapi sekarang aku pakainya yang pink. Pokoknya semua body lotion Nature itu wanginya enak banget, terus di kulit juga langsung lembab, langsung mencerahkan kulit gitu. Jadi aku recommended banget ya hand body ini buat kalian pakai setiap hari. Oke guys, itu aja review singkat dari aku tentang Nature E, vitamin dari Nature E, dan hand body lotion dari Nature E ya. Pokoknya selain kalian perawatan kulit dari luar kayak luluran pakai hand body lotion, kalian juga harus jaga kesehatan kulit kalian dari dalam, kayak mengkonsumsi makanan yang sehat, terus minum air putih yang banyak, dan sesekali kalian mengkonsumsi vitamin untuk kulit ya. Itu aja review aku hari ini tentang beauty ya. Jadi kalau kalian suka dengan review aku hari ini, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, share, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, dan kalian juga bisa follow TikTok aku, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe. Sampai jumpa, see you next my video.